Terima kasih Mas. Selamat siang menjelang sore Bapak Gantos, Bapak Ketua Umum PPPBSI juga Pak Ahmad Budi, Dimas dan juga Ibu Susi Susanti, Swiki yang namanya akan diukir menjadi sebuah gelar untuk ajang kejuaraan bergu. Juga kemudian ada Hari dan juga Yuni Kartika. Yang pertama-tama saya bersyukur banget karena untuk kepengurusan yang sekarang ini ada banyak mantan-mantan atlet yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan bulu tangkis dan itu buat saya merupakan satu kebanggaan dan terima kasih banget. Termasuk sebelah saya ini saingan saya dari Jarum. Ya bersyukur ya karena memang sih impian kita adalah bagaimana para mantan-mantan atlet, para juara-juara yang dulu mewarnai kebanggaan untuk Indonesia itu bisa melakukan sesuatu untuk kemajuan bulu tangkis. Artinya setelah usia kita sekian, ada sesuatu pasti yang bisa diberikan untuk bulu tangkisan Indonesia. Tadi Susi juga sudah katakan bahwa memang penting banget sih ada kejuaraan bergu seperti ini. Salah satunya yang saya tadi tertarik adalah untuk penilaian. Karena memang bermain untuk bergu itu berbeda dengan perorangan. Jadi benar apa yang Susi katakan, kita bisa menilai nantinya sudah gak usah seperti kucing dalam karung untuk memilih atlet-atlet bermain untuk kejuaraan bergu, baik Thomas Cup, Cooper Cup, Asian Games, SEA Games, Sudirman Cup. Dari sini tuh kita sebetulnya sudah bisa menilai atlet mana yang kira-kira bisa bermain untuk bergu. Karena kalau yang nggak bisa, memang nggak bisa. Ya, artinya kerjasamanya tuh tidak baik dengan rekan-rekan yang lain. Jadi kira-kira itu, dan kalau pertanyaannya Mas Dar itu tentang apakah bisa mempertahankan. Kalau kejuaraan bergu itu agak sulit diprediksi, ya karena nantinya kan kita berbicara bukan hanya di sini sih sudah ada sih, artinya tiap klub itu sudah ada nama-namanya kan, kita sudah membayangkan, sudah mencoba untuk head to headnya, ya. Tapi kembali lagi kalau kejuaraan bergu itu ada faktor apa ya, yang mungkin non teknisnya ada sih. Ya, yaitu dukungan dari teman-teman, kekompakan tim, dan banyak hal yang nantinya terlibat sehingga sulit untuk diprediksi. Tapi yang penting adalah kita semuanya sudah siap, ya. Siap menang, siap kalah, itu katanya. Jadi kan ada nantinya juga, kalau menang gak boleh apa, kalau kalah gak boleh apa juga. Jadi terima kasih juga untuk blibli.com yang selalu dengan setia dan akan selalu pasti mendukung. Sudah ditembak dulu nih, akan selalu mendukung ya kegiatan ini sehingga bisa mendukung juga untuk kemajuan bulu tangkis di Indonesia. Ya, kalau saya ngomong pasti bisa mempertahankan gelar, saya nggak enak sama saudara saya nggak enak kepada klub yang lain juga sih. Ya, tapi yang penting kita berjuang lah. Ya. Terima kasih. Baik.